Oke guys, di video kali ini kita akan berburu kalajengking atau langir dengan menggunakan lidi kelapa ya. Cara ini cara gampang dan paling banyak dilakukan oleh orang-orang kampung ya. Simak saja videonya sampai habis. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan dulu ya serpihan ininya ya. Cukup kentur ya, ini akan gak sangat gampang untuk menjangkau bagian lubang kalajengking. Oke teman-teman, setelah bersih lalu kita bikin ikatan kecil ya. Nah kemudian kita masukkan ujung lidinya. Nah ini kita masukkan ke lubang kalajengking ya. Kita nyari dulu di semak-semak. Thank you.